Hai, nama kami Syahrul. Kami akan membuat film yang berjudul Oh ya, teman kita mana? Tadi sih di dalam, dia lagi benerin kamera. Langsung aja nih, silahkan. Hai. Minta tolong bantuin piring-piring pendek dong. Film pendek? Buat apa? Buat tugas sekolah. Nanti disuruh sama guru. Bisa kan? Please. Emang temanya apa? Apa ya? Lupa. Oh iya, temanya Indonesiaku. Bisa kan? Nanti kamu bagian kameramen. Nah, kamu editornya. Oke. Makasih ya teman-teman. Tapi judulnya apa ya? Gampang. Sekarang kamu siap-siap dulu aja. Bener. Nanti dibahas lagi aja. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu aja ya. Udah nih. Judulnya apa yang bagus? Apa sudah ketemu judulnya? Belum nih. Apa ya kira-kira? Hai kamu, punya ide gak? Tanya ide ke dia itu sama aja kayak ngobrol sama batu. Gini aja, kan temanya Indonesiaku. Jadi kita cari judul yang berhubungan sama tema. Karena temanya Indonesia, jadi harus ada sangkut-pautnya seperti bangsa, daerah, profesi, dan lain-lain. Apa sudah ketemu kesimpulan? Masih bingung? Ya udah gini aja. Bagaimana kalau tentang pahlawan? Wah, jadi bagus tuh. Pahlawan Indonesiaku. Iya, kan ada sangkut pautnya. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Tadi di sekolah ada. Nah, ini anaknya baru sampai. Ayo buruan, udah siap nih. Sudah siap pakai. Kok pakai kalkulator? Kan masih latihan. Nanti kalau syuting beneran baru pakai kamera. Oh. Ya udah. Ya sudah cepetan. Oke, bentar. Kita mulai. Kamera rolling action. Stop, stop.
apalagi sih? Hei, serius dikit dong. Masa kayak gitu sih? Iya, maaf. Udah, gak ada lagi. Mau mulai nih. Mulai lagi. Kamera rolling, action. Bentar. Kok aku tidak kepikiran ya? Gimana perjuangan pahlawan negara kita? Kok malah mikirin itu sih? Film yang kita buat kan tentang perjuangan pahlawan Indonesia aku. Iya bener. Kira-kira apa ya yang membuat pahlawan kita menang? Oh, yang jelas seiring berjalannya waktu sifat pahlawan kita berubah. Yang awalnya membela daerah saja menjadi membela hati negara. Gak seperti kamu. Lah, pahlawan punya sifat nasionalisme, bekerja sama, dan keseriusan yang tinggi. Gak seperti kamu, acting malah bercanda. Iya kan?